Tolong, tolong, aku mau dibawa kemana nih? Ampun. Hahaha, kau mau minta tolong sama siapa? Gak akan ada yang bisa membantumu. Hahaha. Aku mau dibawa kemana nih? Kau akan ke bawah, di gunung tertinggi, puncak Mahameru, untuk mempersembahkan ke para monster. Jangan. Ampun. Tidak ada kata ampun untukmu. Hahaha. Halo pemirsa semuanya. Kembali lagi bersama saya, Ultraman jahat yang sekarang menjadi monster. Hah? Kau itu Ultraman jahat? Iya, aku sekarang berubah menjadi monster agar kekuatanku lebih kuat lagi. Akhirnya aku bisa menangkapmu. Salahnya sendiri, dulu kau menolak cintaku. Kau malah menikah sama Ultraman Dena itu. Waduh, mengerikan sekali nih pemirsa. Ultraman jahat ini balas dendam ya. Dia menculik Ultraman cantik woi. Sekarang akan dibawa di Gunung Mahameru. Ya ampun, dijadikan sandera dah. Emangnya ngapain sih nanti di Gunung Mahameru? Nanti kau akan dijadikan persembahan untuk para monster. Agar para monster lebih kuat lagi. Hah? Jangan Ultraman jahat. Jangan lakukan itu. Udah telat. Akan dijadikan persembahan untuk para monster woy, Ultraman cantik ini. Haduh, nanti gimana dah? Apakah Ultraman Upin Ipin nanti bisa menyelamatkan Ultraman cantik ini, tuan? Wah, mengerikan sekali nih. Oke sip, sekarang kita sudah sampai di puncak Gunung Mahameru. Lihat tuh pemirsa, ternyata ada orang yang lagi mendaki, tuan. Ya ampun, rame amat dah, kocak. Kok pada gak takut nih, woy? Woy, para pendaki, ngapain kau di sini? Ah, minggir. Wilayah ini akan kukuasai. Ya ampun, orang di sini gak ada takut-takutnya ya. Bentarlah. Akan dihajar sama Ultraman jahat ini. Sayangku Ultraman cantik, kau kuturunkan di sini. Kita tunggu sampai monster dajalnya itu datang. Ampun Ultraman jahat. Ampun Ultraman Dena. Tolong aku nih. Woi pak, minggir, jangan di sini. Mampus kau. Ya ampun, dihajar dah para pendakinya ini tuan, sama Ultraman jahat ini. 6.5 hours later. Oh, itu tuh monster dajal. Dia udah datang. Ha, terima kasih Ultraman jahat. Kau berhasil menjebak Ultraman cantik ini. Terus apa nih yang harus kita lakukan, Monster Dajjal? Malam ini, Ultraman cantik ini akan dijadikan persembahan untuk para monster. Terus, nanti dia akan mengandung bayi monster. Hah? Aku akan hamil lagi nih? Iya, kau akan hamil anak monster. Aduh, jangan. Ampun. Ampuni aku. Teman-temanku, lihat tuh, papa kita menangkap Ultraman cantik. Nah, sekarang lagi dijadikan persembahan tuh untuk para monster. Kita harus menyelamatkannya. Kita harus memanggil Ultraman Upin Ipin. Iya, betul-betul. Coba kau kesana dulu. Oke, aku akan mengingatkan papa nih. Papa! 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 Papa, lepaskan Ultraman cantik itu, Papa. Dia itu baik. Udahlah, kau itu masih kecil. Gak usah ikut urusan papamu ini. Papa, jangan Papa. Ultraman cantik, kau gak apa-apa kan? Aku takut nih, aku akan dijadikan persembahan. Oh, lihat nih, bayi monster Dajjal mau menyelamatkan Ultraman cantik ini, Nuan. Tapi gimana dah? Kita akan memanggil para Ultraman Upin Ipin ya. Ya ampun, kasihan amat. Dia dikurung di sini, terus nanti malam akan dijadikan persembahan untuk para monster, tuan. Ya ampun. Oke. Nah, kita akan mengumpulkan teman-teman bayi monster Dajjal ini, tuan. Terus kita teriak-teriak memanggil para Ultraman
di gunung ini ya. Waduh, semoga aja denger dah para Ultraman. Semuanya, ayo ikuti aku ya. Kita akan teriak-teriak memanggil Ultraman nih. Iya betul, aku yakin para Ultraman itu pasti datang. Ya sudah semuanya, ayo ikuti aku ke sini. Kita agak ke bawah. Oke, kita teriak di sebelah sini pemirsa. Mantap jiwa. Semoga denger dah para Ultraman. Mantap. Awas, awas, awas. Widih, loncatnya tinggi banget dah. Yah, mantap di sini. Hah. Ayo, Bayi Monster Dajjal. Ayo semuanya, waktunya kita teriak bersama-sama memanggil Ultraman. Ultraman Dena, Ultraman Upin Ipin, kesinilah. Ultraman cantik ada di sini. A few inches later. Hahaha. Terima kasih semuanya. Ayo, waktunya kita lakukan ritual persembahan untuk para monster. Sebentar lagi Ultraman cantik ini akan hamil anak monster. Ampun, jangan. Jangan. Ultraman Dena, kau dengarkan? Ada bayi monster Dajjal nih memanggil-manggil kita. Iya, aku dengar. Kayaknya suaranya itu dari puncak Gunung Mahameru ini. Iya Ultraman Dena, cobalah kita ke atas. Ayo, ikuti aku ya. Oke pemirsa, para Ultraman sekarang sudah datang nih untuk menyelamatkan Ultraman cantik. Bentar, kita akan menemui bayi monster Dajjal dulu. Oh, ini nih pemirsa. Mantap jiwa, kita turun dulu ya. Bayi monster Dajjal, kau manggil-manggil kita ya? Iya Kak Upin, aku tahu keberadaan Ultraman cantik nih. Hah? Beneran tahu? Iya, dia lagi dijadikan persembahan untuk para monster. Apa? Di mana dia sekarang? Dia ada di puncak Gunung Mahameru. Cepat menuju ke sana. Oke, terima kasih ya bayi monster Dajjal. Kau baik sekali. Jangan tirukan papamu itu ya. Papamu itu sangat jahat. Pak. Iya, Ultraman Upin. Wah, kita berhasil nih pemirsa mendidik bayi monster Dajjal ini jadi monster yang baik. Dia memihak para Ultraman sekarang. Dia malah membenci papanya, woi. Mantap. Oh, ya tuh. Kelihatan monster Dajjal dari sini. Waduh. Semuanya, ayo waktunya kita serang nih para monster itu. Iya, Ultraman Upin. Aku udah siap. Aku balas dendam. A few moments later. Ayo kita serang sekarang. Ikuti aku. Yoi pemirsa, waktunya kita serang nih sekarang. Bentar, kita agak tinggi. Kita serang dari atas, woi. Mantap jiwa. Ayo yuk, para Ultraman. 1, 2, 3. Mantap jiwa. Kelengar kau. Ayo, serang. Mantap, lulu. Ultraman cantiknya di mana? Woi Godzilla, kau mau kabur kemana Godzilla? Gak bisa kabur kau. Ayo. Oh, dia turun gunung mon. Ya ampun, Godzilla. Oke. 1, 2, 3. Masih kuat. Mana Godzillanya? Gak ada tuan. Ya ampun. Mana dah? Hilang kocak. Oh ya ampun, masih berlari ternyata. Oke siap. 1, 2, 3. Meninggal kau, jatuh sana. Jatuh. Ayo Godzilla, kau berani melawanku lagi? Waduh, ngapain dah dia nih? Godzilla, ayo Godzilla, perang samaku. Kutembak terus nih. Udahlah pemirsa, biarin aja. Kayaknya dia nih udah kelengar tuan. Masa gitu sih? Lulu, ngebak woi. Udahlah biarin. Woi kau, para Ultraman, sini lawan aku. Kebanyakan gaya. Ultraman jahat jatuh dah. Dikeroyok sama para Ultraman.
Wih, mantap jiwa. Ayo, waktunya dikeroyok nih. Serang. Kita banyak pemirsa, gak takut dah sama Ultraman jahat ini. Mantap jiwa, keroyok terus. Ah, pasti kita menang pemirsa. Oh, kita lihat di pemirsa, Ultraman jahat sekarang lagi diserang oleh para Ultraman. Ah, balas dendam boy, balas dendam. Hajar terus Ultraman Dana, hajar terus. Ah, jangan kasih ampun. Mantap. Mana dia? Kok hilang kocak? Aduh, aduh. Ultraman Dana, waktunya kau menyelamatkan Ultraman cantik. Aku akan tetap di sini menghadapi monsternya. Iya, kalian di sini ya. Takutnya masih ada monster yang menyerang lagi. Siap Ultraman Dana. A few moments later. Ultraman cantik, gimana keadaanmu? Kau enggak apa-apa kan? Lihat nih Ultraman Dana, perutku sekarang membesar. Apa? Membesar? Kau kenapa? Aku hamil nih. Hah? Hamil? Iya, hamil anak monster. Tadi aku dijadikan persembahan untuk para monster. Waduh, mengerikan sekali nih. Ya sudahlah, yang penting aku berhasil menyelamatkanmu. Ayo kita pulang Ultraman cantik. Iya Ultraman Dana. Pegangan ya Ultraman cantik, kita akan terbang nih. Ya ampun, kita telat nih woy menolong Ultraman cantik. Sekarang perutnya udah membesar, hamil anak monster. Aduh, gimana nih pemirsa? Okelah, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, boy. Gratis. Bye.